Orang yang jaga subuh secara berjemaah di bawah pemeliharaan Allah. Siapa yang apa-apakan orang ini, sudah pastilah kena berjaga-jagalah azab yang bakal datang pada dia, malapetaka yang bakal datang pada dia. Tapi dengan syarat, orang yang sembahyang subuh secara berjemaah tadi, dia janganlah melanggar perintah Allah lepas tu. Jangan dia abaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Kita hari ni tak sembahyang subuh secara berjemaah, lepas tu kita menipu, lepas tu kita merompak, lepas tu kita menuduh orang, kita fitnah orang, kita merompak. Jadi benda tu membatalkan. Sebab itu orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, ambillah sifat wara', jagalah. Ini yang dimaksudkan dalam satu riwayat tersebut, jagalah ikatan pemeliharaan Allah SWT pada kita. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT beri kita kan, apa, garanti ni pada kita, tanggungjawab pemeliharaan Allah SWT. Dan hari ni kita tak perlu takut tuan-tuan dengan ancaman-ancaman daripada musuh-musuh luar ke ataupun dalam. Yang kita takut sekarang ni, orang Islam ni sembahyang subuh secara berjemaah ke tidak? Itu yang kita takut. Sembahyang subuh tak boleh secara berjemaah, macam mana dapat pemeliharaan Allah? Kita boleh banci kawasan kita ni, setempat kita ni, kita boleh banci. Berapa di kalangan kita, berapa patus di kalangan kita yang datang sembahyang subuh secara berjemaah? Kalau ada 100%, kita boleh bilang 5% yang datang, 10% yang datang, 90% mana pergi? Sedangkan majoriti Islam. Jadi kita nak kata bantuan Allah SWT bersama dengan kita. Apabila kesatuan kita tak ada, maka pecah belah akan berlaku. Jadi tuan-tuan, kita kena fikirlah tanggungjawab kita, AJK, surau, pengerusi surau. Selain kita fikir tentang pembangunan surau dan masjid, maka kita kena fikir orang yang nak datang ke masjid. Okey, yang datang ke surau masjid 2, 3, 4, 5 saf, yang duduk dalam kuliah agama berapa orang je yang dapat ambil istifadah yang betul daripada kuliah agama? Yang lain tak tahu dia dapat ambil istifadah daripada mana. Boleh jadi dia dapat ambil istifadah daripada musuh kita. Sebab itu elok dia ni sepatutnya bela Islam, dia jadi bersekongkol dengan musuh untuk rosakkan Islam. Yang pertama, solat mereka tak dapat di rumah. Yang kedua, pemahaman yang betul tak sampai kepada mereka. Jadi sebab itulah, selain daripada kita tengok, selain daripada jemaah tabligh yang pergi rumah ke rumah ni, kita sebagai AJK surau dan ni, kita pun kena ambil tanggungjawab untuk fikir. Kadang-kadang setengah AJK surau sedih, dia tak dapat nak bantu jemaah, bahkan dia stopnya jemaah. Sedangkan jemaah ni, dia pergi rumah ke rumah tadi, dia nak bawa untuk penuhkan surau, dia bantu kita. Lepas tu bila ada mengajar ceramah, jadi orang tu dapat, dia akan dapat input yang betul daripada tempat yang betul. Minta maaf cakap pasal benda realiti yang hari ni, dia anggap satu benda yang susah bagi dia, sedangkan tak ada susah pun, dia tak ada buat apa-apa pun. Jemaah yang datang, dia seperti orang muhajir datang pada tempat kita. Kalau kita faham konsep, kita raikan dia. Jadi orang ni yang jumpa-jumpa ni, kita tak dapat nak jumpa mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT sedih. Selain daripada ceramah, selain daripada ceramah, ustaz-ustaz yang datang ni, mereka tak mampu nak buat rumah ke rumah. Saya sendiri, saya tak mampu nak pergi rumah ke rumah. Tapi Allah SWT dah pilih orang yang macam ni, kita sokong dia. Apa yang kita boleh bantu dia, kita bantu dia. Ni salah satu cara kita untuk bantu. Kalau tidak, siapa yang nak jumpa mereka-mereka ni? Tak ada orang. Kita hanya menunggu orang datang ke sini. Sebab itu kita tengok, bila kita punya jemaah kita sembahyang subuh 2 rakaat fardu tadi, penuh surau macam sembahyang Jumaat, pada waktu tu Allah akan letakkan kegurunan pada musuh-musuh Islam, pada orang. Kat situ ada kesatuan kita. Sebab inilah, satu ketika saya ingat seorang ulama daripada Pakistan, namanya Maulana Tariq Jamil. Maulana Tariq Jamil ni, dia pergi ke Jordan. Bila dia pergi kat Jordan, dia keluar satu tempat, sampai kat Jordan, maka tengah-tengah nak bersiap untuk semayang tu, dia tengok ada orang mengintai kat luar. Orang mengintai kat luar. Tak apalah, habis tak lama kemudian dia keluar daripada masjid, dia kata, "Kamu ni siapa?" Rupanya orang tu Yahudi. Dia kata, "Kenapa? Apa tujuan kamu mengintai-ngintai kat sini?" Dia kata, "Aku datang, aku nak tengok umat Islam ni semayang dia berapa orang yang datang. Kenapa? Apa dia punya rahsia dia?" Kami diberitahu oleh ulama' kami bahawasanya pada hari umat Islam ni semayang subuh dia penuh masjid, pada waktu tu kami akan kalah.